Saya begini, kami juga ingin menyampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh jajaran KPU yang bekerja kemarin dan besok untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagian kita tidak pernah lihat orangnya, tapi kita rasakan kerjanya. Dan terima kasih kepada seluruh jajaran partai koalisi, begitu banyak yang terlibat di dalam penyiapan proses ini, khususnya dipimpin oleh para sekjen di masing-masing partai yang memungkinkan proses pendaftarannya berjalan dengan baik. Tambahan sedikit ya, ini ada surat-surat yang kami telah publikkan bahwa seluruh kelengkapan dan syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi semua. Dan kami hari ini menerima tanda terima kelengkapan. Moga-moga semuanya ini bukti bahwa seluruh kelengkapan telah kami serahkan lengkap dan semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu saya berharap dan Pak Anies berharap serta partai koalisi berharap akan memenuhi syarat semua. Oh, dan sudah dinyatakan MS. Amin. Amin. Pemilihan umum kali ini, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang luar negeri terkait dengan demokrasi di Indonesia dan pemilu? Mari kita sama-sama jaga agar demokrasi kita berkualitas bagi penyelenggara dan seluruh aparat. Netralitas menjadi penting. Bagi semua yang terlibat, ikuti ketentuan, ikuti semua prinsip-prinsip etika dan prinsip hukum sehingga proses kompetisinya berjalan dengan sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.